Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kota Bekasi yang saya cintai, per hari ini 15 Februari 2018 saya resmi menjalani cuti sebagai Wakil Wali Kota Bekasi. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada warga Kota Bekasi sekalian yang selama ini sudah bersama-sama dengan saya membangun kota yang kita cintai, sehingga kota ini sedemikian banyak memiliki prestasi. Bersama kita raih prestasi, itulah Bekasi. Tentu saya juga mengucapkan permohonan maaf jika di dalam kepemimpinan saya banyak hal, kekurangan dan kekhilafan yang masih saya lakukan. Saya tidak meninggalkan kota Bekasi karena Bekasi membekas di hati. Insya Allah saya akan bawa sukses kota Bekasi ini untuk Jawa Barat yang lebih luas. Mohon doa dan dukungannya kepada saya untuk menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat pasangan Sudrajat Syaihu nomor urut 3. Asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.